Halo sahabat Seribut Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi masih ada di daerah Kuningan, tepatnya itu di sebelah lapangan pasar festival, guys. Kalau kemari ternyata banyak jajanan-jajanan. Ini tepatnya apa sih namanya ya? UKM. Nah, bilangnya sih ada UKM Nyi Ageng Serang tuh. Nah, ini ada yang menarik nih depan gue. Bakpao Lim Tiam Ki. Ini kayaknya udah legendaris nih, guys. Bakpao daging ayam kacang hijau. Kita tanya yuk. Pagi, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Mariono. Wah, gelap nih Pak Mariono. Sini dikit, Pak. Majuan dikit, Pak. Nah, gak apa-apa Bapak ganteng gini, Pak Mariono. Jualan udah lama, Pak? Dari tahun 2000, Pak. 2000. Kelilingnya kemana aja, Pak? Ya, daerah sini aja, Pak. Sini daerah aja ya? Kuningan, iya. Kuningan. Jadi bilangnya apa sih di sini? Daerah Gor Sumantri. Gor Sumantri. Ya, Belanggang, Pasar Festival. Oh, gitu. Jualannya bakpao ya, Pak? Iya. Dari jam berapa, Pak, biasanya, Pak? Kalau minggu dari pagi, Pak, jam 6. Jam 6. Terus tiap hari keliling atau mangkal di sini? Keliling, Pak. Kelilingnya kemana aja, Pak? Kasablanka, Kokas. Gitu. Oh, Kasablanka, Kokas. Iya. Oh, nih guys. Jadi kalau mau pas ketemu di jalan nih sama Pak Mariono ya. Iya. Nah, jangan lupa mampir beli bakpaonya. Coba boleh lihat, Pak, bakpaonya, Pak. Nih guys, ada bakpao apa aja nih? Panas sih, Pak. Coba enggak apa-apa, Pak. Lihat. Dia dia, guys. Bapak apa aja nih, Pak? Ini ada tanda ini apa nih, Pak? Ini kacang hijau, Pak. Kacang hijau. Kalau yang nggak ada tandanya? Ayam. Ayam. Ya. Berapa nih itu, Pak, kalau ayam? 7.000 semua ya. Oh, semua 7.000. Iya. Oh, ini Lim Tiam Ki kayaknya udah lama ya, Pak ya. Pesan ya. Yang ayam, Pak. Ayam. Nah, pesan ayam satu. Sekarang, Pak. Sekarang, kok. Ini ya, guys. Kita cobain bakpao. Bakpaonya yang dagang Pak Mariono. Masih banget tuh. Pakai apa tuh, Pak? Saus sambal. Iya. Tuh. Bentar ya, Pak, sebentar, Pak. Ya. Oke, tadi berapa, Pak? 7.000 ya, Pak Mariono ya. Oke, nih, Pak. Nih. Ya. Oke, enggak usah kembali, Pak, buat Bapak aja. Ya. Kasih ya. Ini dia, guys. Jadi, kalau mau cari Bapak Mariono kelilingnya daerah Gor Sumantri ya, Pak. Iya. Sini dikit, Pak. Majuan dikit, Pak, nggak kelihatan mukanya. Nah, Gor Sumantri. Jadi sama Kuningan sama Kasablanka ya, Pak. Iya. Sukses terus ya, Pak. Nih, guys, bakpao kacang hijau. Oke, guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekarang kita cobain bakpaonya. Nih dia, guys, bakpao. Bakpao tadi apa? Lim Kiamti ya, Pak? Iya, Lim Kiamti. Lim Kiamti. Biar bakpao gerobak juga ini banyak banget peminatnya. Biasanya laku berapa banyak, Pak? Habis, Pak? Enggak tentu. Oh. Ini guys, kita coba ini ayam ya, Pak? Ayam. Ayam kita cobain ya. Ini dia. Gigitan pertama yang lu rasakan, dia punya bakpaonya empuk. Dan di dalamnya itu ada daging. Ini daging-daging ayam. Daging ayam yang udah dibumbuin. Enak. Ini pakai saus bener enak ya, Pak? Iya, pakai saus. Katanya ini pakai, kalau Bapak Mariono bilang caos. Caos apa saus, Pak? Caos. Caos bilangnya. Iya, saus. Nah, coba, Pak, bantu saya, Pak. Ya, ditaruh di atas ya, Pak, biasanya. Ya, biasanya taruh di sini. Wah, boleh, Pak. Coba, Pak. Ini di pinggirnya aja ya. Oh, boleh, di semuanya juga boleh. Ini baru udah. Ini baru mantep, guys, pakai sambelnya, sausnya. Dibilang katanya caos. Kita cobain pakai saus. Kalau udah pakai saus baru enak, guys. Karena ada pedas-pedasnya. Oke. Nah, bakpao ini juga nggak kalah sama bakpao-bakpao yang ada di mall-mall. Ini enak buat cari sarapan ya, Pak. Iya, Pak. Oke, guys, ini enak banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat kulineran.